Khususnya Anda, mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah manajemen strategik dengan topik analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal biasanya terbagi atas dua lingkungan, yaitu: Lingkungan makro dan lingkungan industri, pemirsa. Pada tahap awal, saya akan menjelaskan mengenai lingkungan makro, lingkungan politik, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial budaya, lingkungan masyarakat, merupakan beberapa contoh dari lingkungan makro. Salah satu karakteristik dari lingkungan makro adalah tidak memiliki batas. Secara umum, walaupun lingkungan makro itu terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, politik, dan lain sebagainya, namun detail dari masing-masing lingkungan tersebut amat luas, dalam, dan tanpa batas. Masing-masing lingkungan memiliki intensitas pengaruh yang berbeda-beda terhadap berbagai aspek manajemen fungsional perusahaan. Kesalahan yang sering terjadi dilakukan oleh manajemen terkait karakteristik yang tanpa batas ini adalah manajemen biasanya terjebak dengan daftar faktor-faktor lingkungan yang banyak, namun mereka tidak mengetahui. Urutan kepentingan dari faktor-faktor tersebut serta intensitas pengaruhnya terhadap lingkungan bisnis perusahaan. Pemirsa, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kedua dari lingkungan makro. Karakteristik selanjutnya dari lingkungan makro adalah lingkungan makro selalu memberikan sinyal atau periperal yang lemah kepada manajemen. Sehingga, terkadang manajemen sering melewatkan sinyal-sinyal perubahan dari lingkungan makro tersebut, dan yang terakhir, karakteristik dari lingkungan makro adalah ia tidak dapat dikendalikan. Perubahan dari lingkungan makro sangat sulit untuk dikendalikan. Manajemen sama sekali tidak memiliki kendali terhadap. Besaran maupun arah dari perubahan lingkungan makro terhadap kondisi ini, hanya sedikit manajemen yang mampu mengembangkan sikap proaktif terhadap perubahan lingkungan, dan mereka cenderung bersikap reaktif. Pemirsa, setelah kita mengetahui karakteristik dari lingkungan makro, maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lingkungan industri. Yang merupakan komponen kedua dari lingkungan bisnis, lingkungan industri itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kumpulan perusahaan-perusahaan yang bersaing satu sama lain dalam satu wilayah pemasaran. Analisis lingkungan industri adalah analisis mengenai peluang dan ancaman bisnis. Bagi perusahaan yang dapat diakibatkan oleh strategi dan perilaku bisnis dari sekelompok perusahaan yang bersaing satu sama lain dalam satu wilayah pemasaran, tujuan dari analisis lingkungan industri, atau biasa disebut dengan ALI, adalah mengantisipasi strategi bisnis yang diluncurkan oleh pesaing, sehingga perusahaan dapat memberikan. Kompetitivitas yang tinggi terhadap strategi bisnis tersebut. Model ekonomi industri merupakan pendekatan yang paling sering digunakan oleh manajemen dalam menjalankan analisis lingkungan industri. Dengan pendekatan ekonomi industri, maka fokus dari Ali adalah pertama, kita dapat memahami struktur pasar tempat beroperasinya perusahaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya struktur pasar tersebut. Dan kedua adalah menganalisa sejauh mana peluang bisnis yang ada memberikan kemungkinan munculnya pesaing baru untuk masuk ke dalam pasar tersebut atau biasa kita kenal dengan barrier to entry. Kita sendiri mengenal adanya lima macam struktur pasar. Yang pertama adalah struktur pasar monopoli. Di dalam struktur pasar ini, ada satu perusahaan yang menguasai hampir seluruh atau 100% pangsa pasar. Elastisitas silang antar produk itu bisa dikatakan nol atau mendekati nol. Halangan pesaing ataupun halangan perusahaan baru untuk memasuki pasar sangatlah tinggi. Dari kondisi struktur pasar yang monopoli, maka perusahaan yang masuk di dalam struktur pasar tersebut memiliki keleluasan yang tinggi untuk memiliki untuk memilih strategi bisnis mereka. Tidak ada batasan apapun yang dapat membatasi mereka menyusun strategi bisnis. Perusahaan pun juga memiliki kekuatan yang pas kekuatan pasar yang tinggi dalam struktur pasar seperti monopoli. Laba potensial yang dapat diperoleh oleh perusahaan sangatlah besar. Pemirsa, selanjutnya adalah struktur pasar oligopoli dominan. Karakteristik dari struktur pasar ini adalah terdapat satu perusahaan yang menguasai hampir 50-100 pesa dari pangsa pasar yang ada. Dia tidak memiliki pesaing yang dekat. Perusahaan-perusahaan yang masuk di dalam struktur pasar ini biasanya menerapkan strategi bersaing tanpa khawatir bahwa akan ada reaksi balik dari pesaing mereka terhadap strategi bisnis yang mereka terapkan. Selanjutnya adalah struktur pasar oligopoli pekat. Karakteristik dari struktur pasar ini adalah terdapat hampir 4 atau 5 perusahaan besar yang menguasai 60 hingga 100% dari pangsa pasar. Biasanya interdependensi antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya itu cukup tinggi dalam menetapkan harga sebuah produk atau jasa. Biasanya perusahaan yang memimpin pasar dari karakteristik ini adalah mampu merintis atau membangun suatu kolusi dengan perusahaan-perusahaan lainnya dan apabila dia memiliki atau memilih strategi bersaing, maka dia akan bersaing dengan ketat dengan pesaing-pesaingnya. Yang keempat adalah struktur pasar persaingan monopolistik. Pada kondisi ini, banyak sekali pesaing, saking banyaknya, tidak ada perusahaan yang bisa menguasai pangsa pasar lebih dari 10 hingga 20 persen. Dalam kondisi pasar persaingan monopolistik, Perilaku perusahaan sangat sulit untuk diduga. Mereka biasanya bersaing satu sama lain dengan cara meningkatkan pelayanan mereka, dan perusahaan dalam kondisi pasar ini maka harus berupaya untuk membagi pasar mereka dengan baik. Yang kelima adalah pasar persaingan sempurna, karakteristiknya pesaingnya banyak, semuanya memiliki pangsa pasar yang kecil-kecil karena jumlah pesaingnya banyak. Elastisitas silang produk antar perusahaan itu tinggi, dan bisa dikatakan halangan perusahaan baru untuk masuk ke pasar tersebut rendah. Tentu saja, dampaknya tidak ada satu perusahaan pun yang masuk di dalam karakteristik pasar ini, yang memiliki kekuatan yang penuh untuk mempengaruhi pasar, dan mereka yang masuk ke dalam struktur pasar ini biasanya memiliki laba yang hanya mendekati laba normal. Struktur pasar itu sendiri. Sebenarnya banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Namun, saya bisa simpulkan, bisa ambil tiga yang utama dari faktor-faktor yang mempengaruhi struktur pasar adalah satu, pangsa pasar, kedua, tingkat konsentrasi pasar, dan halangan memasuki pasar. Pangsa pasar tersebut bisa dikatakan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk menguasai sebagian dari pasar real atau bisa dapat dikatakan sebagai Besarnya tingkat penjualan relatif sebuah perusahaan jika dibandingkan dengan penjualan keseluruhan dari industri. Pangsa pasar itu bisa dilihat dari sisi geografis maupun dari sisi produk. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pangsa pasar adalah tingkat konsentrasi pasar. Tingkat konsentrasi pasar merupakan jumlah atau kombinasi dari pangsa pasar dari beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. Tingkat konsentrasi pasar biasanya diukur melalui volume penjualan, harta yang dimiliki, laba, dan/atau jumlah tenaga kerja yang dimiliki sebuah perusahaan. Faktor yang terakhir adalah halangan memasuki pasar. Halangan memasuki pasar bisa dikatakan adalah segala sesuatu yang mengurangi kesempatan, kemudahan, kemungkinan sebuah perusahaan baru untuk berpartisipasi atau masuk di dalam sebuah pasar. Berdasarkan asal dari halangan tersebut, biasanya kita mengenal ada halangan eksogen, yaitu halangan yang tidak sepenuhnya dikendalikan atau dalam kendali oleh perusahaan yang mendominasi pasar. Dan halangan endogen adalah halangan yang berasal dari sesuatu yang bisa dikendalikan oleh perusahaan yang sudah ada atau yang sudah mapan di pasar. Pemirsa, khususnya mahasiswa universitas terbuka, dari materi yang telah saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa lingkungan bisnis terdiri dari lingkungan makro dan lingkungan industri, di mana. Lingkungan makro terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, politik, hukum, sosial, dan kependudukan. Sedangkan lingkungan industri adalah kumpulan pesaing beberapa perusahaan yang bergerak pada area pemasaran yang sama. Lingkungan industri sangat dipengaruhi oleh struktur pasar, di mana kita. Mengenal ada lima struktur pasar, yaitu monopoli, oligopoli dominan, oligopoli pekat, persaingan monopolistik, dan persaingan sempurna. Masing-masing dari lima struktur pasar tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga mereka memiliki pengaruh yang berbeda pula terhadap keputusan strategi bisnis sebuah perusahaan. Pemirsa, khususnya mahasiswa universitas terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.